Ini agak aneh juga. Pak RT jadi pembalap sekarang. Helm. Agak capek. Balap ke helm. Keren nih. Tumben nih pakaiannya begini. Dalam rangka apa nih, Pak RT? Ini gue mau cerita sama lu nih. Dalam rangka apa nih, Pak? Boleh kan? Boleh, boleh. Boleh. Tumben nih. Gua kan perut gua sakit mulu nih. Perut gua sakit mulu gitu. Perasaan bukan itu pertanyaannya. Akhirnya gua ketemu dokter, gua nanya sama dokter, dok. Dia bilang perut saya sakit mulu bagaimana? Dia bilang kalau sakit mulu harus kalau pagi itu balapan. Karena sakit balapan tuh hubungannya apa? Kalau perut sakit, kata dokter, pagi-pagi harus sarapan. Ngapain balapan? Ini lagi gue nyewa gini-ginian nih. Bodoh amat gak nanyain itu. Motor gue nyewa, helm gue nyewa nih. Kayak ini, segarem. Segarem? Seragam segarem. Seragam Pak RT. Ini gue nyewa nih. Salah denger Pak RT. Segarem. Gue bilang gitu. Kalau pagi kita ini harus ini apa namanya balapan. Udah denger. Gua sarapan gua. Bukan balapan. Udah denger. Gua balap sama kebo menang gua. Nah, iyalah. Ada orang sakit. Ya gimana nggak menang kebonya budak juga. Orang sakit perut malah suruh balapan. Percaya sih lo. Percaya. Kita harus percaya sama dokter. Iya, saya juga percaya sama dokter, cuman kurang, gak ada korelasinya kalau sakit perut pagi-pagi balapan. Sarapan. Ini. Agak capek. Itu mah iya buat balap, cuman sarapan. Dia bilang penyakitnya ini Jakarta, gampang ini Jakarta penyakitnya kemah. Kemah? Ma, kemah. Ma. Pak RT. Kemah. Jadi, balapan harus berkemah kali ya. Makin jauh nih. Sarapan Pak RT. Pak RT salah Pak RT. Dari sore gue udah pakai dari sore keringetku udah gobios nih. Gobios. Keringetku udah basah nih. Ya iyalah orang pakai jaket begitu. Udah sore. Ya iya ya, makanya. Iya pasti. Pasti keringet. Keringet. Iya keringet. Lu ngerti gak keringet? Gak ngerti sih. Keringet basah kan? Lu ngerti gak lu? Payah nih. Lu ngerti gak? Mau ngapain? Ini. Harus membalap gitu banget ya ada lekukannya. Kagak ngomongin kagak. Sabar. Nih kalau pagi-pagi balap kan, terus dia nyalain motor. Dia ambek segini ini ntar. Iya. Udah nyala kan, reng. Wah, rusak nih motor. Udah nyala. Gimana? Pecis. Tuh, kan? Pecis. Pak RT, kalau dokter bilang sakit perut itu pagi-pagi Pak RT sarapan bukan balapan nah. Asa ara apan makan pagi. Mar suka sarapan Pak RT udah makan belum? Belum. Lah ini le asal tahu le giliran makan denger. Denger lu makan begitu gua tanya bagaimana dok. Nggak usah cerita lagi, udah tahu Pak RT ke dokter nanyain, ini sakit nih, kata dokter, harus pagi-pagi sarapan, Pak RT salah denger, pagi-pagi. Gue suruh kemah. Bukan kemah. Sakit mah. Kalau yang di perut, itu bukan kemah, sakit camping. Terusin deh. Gini aja deh, ini kalau begini nggak kelar-kelar. Iya. Soal tahu lo. Mungkin kamu bisa bantuin kasih tau Pak RT. Pak RT, bisa mempan lu. Ya. Kata dokter itu, Pak RT perutnya sakit karena sakit mah. Iya benar. Nah, Pak RT pagi-pagi itu harus sarapan, bukan balapan. Sarapan makan pagi. Jadi sarapan. Pak RT itu harus sarapan, bukan balapan. Ini aku yang jelasin ya. Kata dokter.